Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan sebuah tema yang agak sedikit horor. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisalah kita panjang bicaranya sampai akhir Ramadan ini. Atau kita pendekkan. Seandainya malam ini malam terakhir kita, kira-kira apa yang kita lakukan sekarang? Seandainya malam ini malam terakhir kita, coba Bapak berpikir semua merenung. Seandainya kita semua dapat bisikan, besok pagi pulang semua. Apakah mungkin hadirin mulia malam ini kita akan bermain-main? Apakah mungkin malam ini kita akan melakukan maksiat? Tentu tidak. Jadi orang hadirin sekalian yang mengingat kematian, siapapun orangnya yang mengingat kematian, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang cerdas. Orang yang paling cerdas di dalam pandangan Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Masya Allah. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat Nabi itu Pak, mereka tak yakin masih hidup sebelum langkah kakinya yang kedua maju ke depan. Mereka tak yakin masih hidup sebelum air ini sampai ke dalam perut mereka, kerongkongannya. Keyakinan mereka tentang kehidupan akhirat itu begitu dahsyatnya. Semua yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meyakini sempurna, la aisha illa aisyal akhirah. Itu Nabi katakan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hari ini hadir sekalian, masalah kita terjadi, kenapa terjadi masalah dalam kehidupan manusia? Ketika manusia memiliki angan-angan melewati batas umurnya, itu masalah. Angan-angan kita terlalu panjang, kita berandai-andai. Nantilah pas 10 malam terakhir aku serius tarawihnya. Sekarang santai dulu guys. Ada gak yang punya pikiran kayak gitu Pak? Sekarang kita slow-slow dulu. Nanti 10 malam terakhir aku itikaf dah, full. Atau ada lagi anak muda tuh berandai-andai, umur 40 nanti aku tobat kan. Umur berapa? 40 mau tobat. Nah, ini kebodohan nanti boleh. Allah Subhanahu wa taala beri kita akal untuk berpikir. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Kalau ini tak digunakan hadirin mulia, maka Allah taala katakan walaqad dana'al jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri mereka hati tak digunakan untuk memahami. Ada hati tapi tak faham. Walahum ayunan la yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanul yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan lebih hina dari binatang. Jadi hadirin sekalian, banyak-banyaklah zikrul maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Mungkin saja malam ini malam terakhir kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya tiga hari yang lalu saya live di salah satu akun sosial media. Kemudian teman saya bersedih, dia cerita, Pak, Ustaz mohon doa. Kawan kita si Bulan di Malaysia pergi menyengok orang sakit. Dia pergi menyengok orang sakit. Saya sampai di rumah sakit, dia yang mati, Pak. Orang sakit itu sampai sekarang masih hidup. Allahu Akbar. Kawan kami di Masjid An-Nikmah pagi hari masih main bulu tangkis, Pak, pagi hari. Siang hari masih bersedekah dengan anak istrinya. Masih ke masjid dia sholat. Sholat asar pun masih bisa sholat berjamaah. Ternyata hadirin mulia habis asar meninggal. Ternyata kematian tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Kematian ternyata mencari orang yang telah habis rezeki dia makan. Nah, maka hadirin sekalian, banyak-banyaklah mengingat mati, banyak-banyaklah berpikir bahwasanya kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Apa saja yang ada di dunia ini semua ujian saja itu, ujian. Ya. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian.
Hari ini orang terkesan dengan kehidupan dunia, apa itu masalah kita hari ini. Kita terlalu mengagung-agungkan dunia. Kita pikir uang 1 juta, 2 juta, 1 M, 10 M, 1 triliun itu besar. Padahal ada yang lebih besar dari itu. Nikmat bernafas. Ini jamaah Masjid Darussalam, Pak. Seandainya kita semua dikasih orang uang 10 miliar, Pak. Senang enggak, Pak? Dikasih uang 10 M. Tapi besok paginya enggak bisa bangun pagi. Mau enggak, Pak, menerima uang 10 miliar tapi besok enggak bisa bangun? Oh, enggak usah lah, Bang. Oke, naik. Aku bagi kau 1 triliun. Tapi besok pagi kau enggak bisa bangun. Saya kita satu rumah, oh enggak usah lah, Bang. Yang penting besok bisa bangun pagi. Tapi ternyata kenapa ketika setiap pagi kita bangun kita tidak ucapkan alhamdulillah? Kenapa kita tidak bahagia? Seperti bahagianya kita dapat uang 1 triliun tadi. Orang kalau dapat uang 1 triliun, Pak, berubah cara jalannya, Pak. Betul enggak, Pak? Slow motion jalannya, Pak. Itu orang semua mau dibeli aja. Iya, Bang. Orang kaya tuh gitu, Bang. Cara ngomong. Iya, Pak. Orang kalau naik mobil mewah, Pak, naik angkot dengan orang naik mobil Alphard itu cara jalannya beda, Pak. Kelihatan. Memang dunia ini mengesankan. Kalau saja nikmat bangun pagi lebih kita pilih daripada uang 1 triliun, mestinya kita semua tak ada yang menderita, Pak. Enggak ada orang mengeluh. Setiap pagi dia bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lam nusyrik. Pasti kita akan bergembira berlangkahkan kaki ke masjid. Yang mana Nabi pun berikan janji lagi, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya, bukan 1 triliun, Pak. Dunia beserta isinya. Tak mungkin orang beriman mau tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tak mungkin. Tak mungkin. Kecuali dia tak beriman dengan sabda Nabi. Ada enggak, Bapak, pernah enggak Bapak menangis ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Kita kehilangan tas beserta isinya, dompet beserta isinya, kita sedih. Ketika kehilangan dompet beserta isinya, kita berduka. Tapi kenapa ketika kehilangan dunia beserta isinya, 2 rakaat sebelum salat subuh, kita santai-santai saja? Bahkan tidur kesiangan, Pak, tak ada rasa sedih sesal di hati. Nah, maka hari ini ternyata masalah kita apa, hadirin? Iman kita lemah. Kita enggak betul-betul yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah, itu masalah kita. Iya, Pak. Coba kalau orang paling kaya di kota wisata dipanggil kita, suruh kita, kemana ya mau? Bos ini, Pak, berangkat ke Papua dulu, Pak. Oh, siap, Bos. Dia enggak tanya-tanya itu dapat duit berapa. Karena yang suruh siapa? Orang paling kaya di sini, enggak mungkin dia enggak kasih. Kenapa Allah yang perintah kita tak mau? Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang akhirat, tentu kita bicara tentang iman. Kita tidak nampak akhirannya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak, Kanda? Sebanyak-banyaknya, sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalau kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin mati dengan sebuah kalimat, Pak, banyak-banyak ucapkan kalimat itu. Kalau Bapak ingin mati dengan sebuah pakaian, Bapak sering-sering memakai baju itu. Kalau Bapak ingin mati di satu tempat, Bapak sering-sering nongkrong di tempat itu. Tapi kalau kita enggak mau mati dalam sebuah kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau kita malu mati dalam sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Kalau kita takut mati di satu tempat, wah, nanti kalau mati jangan pergi ke tempat itu. Hari ini berapa banyak orang mati di tempat maksiat, na'udzubillah. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, mulailah islah. Perbaikan hati ini dimulai dari perbaikan lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Banyak-banyaklah membicarakan kebesaran Allah. Di mana saja, kapan saja,
jumpa dengan siapa saja, katakanlah kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti selain Allah. Tidak boleh ia berhak untuk dimintai selain Allah. Orang beriman itu hebat. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Coba, cobalah berharap sama anak kalau kecewa, berharap sama ayah kecewa, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama teman kecewa, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita kecewa. Kita berharap kepada diri kita, maka jangan minta sama Allah, ya Allah jangan kembalikan aku kepada diriku, ya Allah ku serahkan semua urusanku kepadamu. Berharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka dalam satu hadis kursi Allah jelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita akan meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran bapakku, pamanku, kakekku, kawanku, aku. Stop. Tidak ada yang hebat selain Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak punya kekuasaan apa-apa. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah. Itu maksud la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba Pak, semuanya dengan suara yang keras. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ulang sekali lagi. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Pegang kalimat itu kuat-kuat Pak. Itu hakikat daripada la ilaha illallah. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Air laut tak mampu menenggelamkan tanpa izin Allah. Kerajaan tak mampu memuliakan tanpa izin Allah. Harta tak mampu membahagiakan tanpa izin Allah. Allah mampu melakukan apa saja dengan asbab atau tanpa asbab. La ilaha illallah. Maka hadir sekalian, ketika iman kita meningkat, kuat iman kita, kuat amal kita, maka otomatis kita akan yakin dengan semua perintah Allah, yakin dengan semua janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan setiap sunnah yang Nabi janjikan. Nabi itu berjanji Pak sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, kata Nabi, siapa yang hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang bersamaku, yang mencintaiku, bersama denganku di dalam syurga. Pak, hari ini kenapa kita meremehkan sunnah Nabi, bahkan menghinakan sunnah Nabi Pak? Orang pakai sunnah itu bukan saja diremehkan tapi dihina. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah, hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Pak ini sunnah, oh itu kan sunnah. Pernah enggak Pak dengar orang ngomong gitu? Ini sunnah Pak, itu kan cuma sunnah. Di akhir zaman kata Nabi, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mati syahid. Buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Sunnah Nabi ini 18.000 banyaknya banyak. Dari ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Ini sunnah. Mama, bapak mungkin heran, dari Sulaiman pakai sorban, ini sunnah Pak. Tanya sama semua ulama, kalau enggak pakai, ya enggak apa-apa, ini juga sunnah. Sunnah itu banyak. Saya diketahui orang, kenapa Pak dari itu mata hitam-hitam, sebelum tidur pakai cilak mata itu sunnah. Ada hadisnya, tanya, cari dalilnya. Pakailah baju kami supaya orang membedakan kalian.
Mohon maaf, jangan remehkan pakaian sunnah, pakaian gamis koko. Kawan saya cerita, dia pergi ke England. Di England dia makan di restoran. Tiba-tiba pas masuk restoran, kata waitress restoran, "Excuse me brother, our restaurant is not halal. Restoran kami enggak halal." Dia tahu ini yang datang orang Islam. Kenapa? Pakaiannya. Ternyata ada bapak-bapak lagi makan juga. Dia komplain, "Hey, why you don't tell me this is not halal? I'm Muslim too. Aku orang Islam juga. Kenapa kan aku masuk kamu tak cakap ini enggak halal?" Apa kata waitress, "I don't know you Muslim." Aku tuh gak tahu kalau bapak orang Islam. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda keislaman di dirinya. Tak ada satu pun sunnah Nabi di tubuhnya. Jangan remehkan sunnah, Pak. Di Indonesia mungkin tidak terlalu urgent, Pak. Karena kita majoriti Islam. Tapi saya tinggal di Bali, Pak. Saya ini dapat dinah di Bali. Saya baru pulang dari Bangladesh 2 bulan lalu. 40 hari lalu. Di sana saya ketemu satu orang, Pak. Umur 76 tahun. Subhanallah. Profesor, orang alim. Lalu saya tanya sama dia, apa pengalaman paling mengesankan selama kamu berdakwah? Dia bilang apa? Tahun 2001, I went from New York. Dia datang, sudah pernah berdakwah keliling Amerika dan berkeliling di New York. Ternyata Pak, ini orang yang saya tanya ini, beliau di hari kejadian 11 September pagi hari mereka pindah dari musola di bawah WTC itu, di bawah gedung Twin Tower itu ada musola kecil. Lalu jemaah ini dari Bangladesh itikaf di masjid itu, di musola itu 3 hari. Kemudian dia cakap, dia bilang pagi itu kata orang tempatan, "We must move in the morning, early morning, karena sebentar lagi traffic." Oke, pagi-pagi dia sewa taksi, jemaah itu pindah ke masjid lain. Di dalam perjalanan supir taksi ngomong sama jemaah ini. Dia bangga-bangga lah, "You see, itu gedung tertinggi American Pride, New York Pride. Kami bangga dengan Twin Tower ini." Kata jamaah tadi, "One day Allah will destroy that building." Satu hari Allah akan hancurkan gedung itu, that building will be broken. Baru sebentar dia cakap, pesawat tabrak mobil gedung itu. Duar! Itu supir taksi shaking, Pak, gemetaran, Pak. "Wah, ini pelakunya di mobilku nih. Dia baru yang ngomong itu akan hancur, padahal dia cuma ngomong itu satu hari akan Allah hancurkan. Cerita hari kiamat, bukan serangan terorisme." Akhirnya hadir mulai supir taksi tadi, langsung telepon 911, dibilang, "Don't worry, semua pelakunya ada di mobil gue sekarang, kalian tunggu." Akhirnya semua jamaah tadi ditangkap, ini kisah nyata, Pak. Saya ketemu pelakunya langsung. Dia bilang, "Kami ditangkap, dimasukkan di kantor polisi bawah tanah, di tahanan bawah tanah, 16 hour interrogation. 16 jam kami diinterogasi." Pak, tahu apa yang selamatkan dia? Ketika seorang polisi perempuan polwan Amerika di New York Police Department melihat ada satu kayu di kantongnya bapak ini, dia tanya, "Apa itu di kantong?" Dikeluarkan, "Ini siwa, sikat gigi." Mundur itu polisi, Pak. Bisik-bisik mereka, akhir mereka dilepaskan. Dilepaskan dengan alasan ini jamaah primitif, gak mungkin mereka tuh yang melakukan teroris, Pak. Ternyata siwa yang selama ini kita remehkan telah selamatkan mereka dari tuduhan teroris. Takbir. Ini kisah nyata, Pak. Jangan remehkan siwa. La ilaha illallah. Nah, perlu bawa siwa tiap hari itu. Apalagi tongkat. Pak, saya dengan teman saya berdua berjalan, Pak. Tiba-tiba ada anjing, mungkin anjing itu stres apa gila enggak tahu, Pak. Anjing itu kejar kami berdua, Pak. Ternyata anjing kejar kawan saya ini. Saya enggak dikejar karena ada tongkat. Ini bahaya nih kata. Ini ustaznya ada tongkat dipukul kita. Ini sunnah, Pak. Tongkat ini sunnah ya. Jadi jangan remehkan sunnah. Meskipun kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Minimal, Pak, minum tangan kanan bismillah. Alhamdulillah, ini sunnah. Coba Bapak, kita di masjid sering lihat kan, banyak bapak-bapak yang masih belum bisa minum tangan kanan. Banyak. Saya pernah survei. Saya pernah survei di pesta pernikahan, Pak. Kan kita ada beralih, orang Minang tuh ramai beralih tuh. Dan saya bukan tajasus, saya bukan mencari aib orang. Cuma saya mau membuktikan berapa banyak umat Rasulullah yang bisa minum tangan kanan dan duduk. Hasil survei saya, Pak. Bapak boleh survei sendiri, tak sampai 10% umat Islam minum tangan kanan dan duduk dengan adab. Gak percaya coba, Pak.
hampir semuanya minum tangan kiri. Kalau kita tegur, ah minum aja kau urus. Apalagi masalah istinja buang air kecil, hampir semuanya berdiri, betul nggak? Kalau kita berdiri pak, kemungkinan celana kita ada kena najis. Kalau najis di celana kita, wudhu kita tak sempurna, bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Mungkin mulai hari ini pak, ya, mulailah hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya, tanpa harus merasa paling sunnah juga. Ya. Saya hidupkan sunnah ini, mungkin bapak sunnahnya yang lain. Ya, saling melengkapi, ya, saling mendoakan. Ya, kan ini syarat cinta, syarat mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya cinta Allah kita dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka hadirin sekalian, seandainya Ramadan di malam terakhir, Ramadan terakhir kita, tentu kita tak akan sia-siakan setiap malam kita dengan tidur, hadirin mulia. Berdirilah sepanjang malam, bacalah Al-Quran minimal satu hari satu juz pak. Jadi pas Idul Fitri kita semua telah khatamkan Al-Quran. Insyaallah pak, luangkan tidak apa-apa aktivitas yang lain, tapi Al-Quran jangan tinggalkan. Doakan saya masih dalam rangka proses melukis Al-Quran 30 juz pak. Nah sekarang sudah sampai juz 18. Dibaca, ditulis, dibaca, ditulis. Mudah-mudahan suatu hari jadi penghafal Quran. Amin. Ya, baca Al-Quran. Banyak banget zikir ya di Palembang, di Masjid Abbaitur Rahman. Ya. Kemudian hadirin sekalian, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholat, otomatis dia memperbaiki dirinya. Alangkah indahnya kalau sepanjang tahun sholat seperti ini, Pak. Ramainya. Ya. Kalau Masjid Animah sudah enggak bisa masuk. Kalau di Citra Grand, masjid kami udah gak muat pak, sholat udah di luar-luar, di jalan penuh. Dulu kita pikir bikin masjid itu kebesaran, ternyata pas idul satu Ramadan kekecilan pak. Ini masjid dulu mungkin panitia pikir kebesaran gak, ternyata kekecilan juga sampai di luar tadi. Nah jadi berarti hadir mulia, kalau saja kita yakin setiap hari-hari terakhir kita, tentu kita tidak akan menunda-nunda taubat. Tentu kita tidak akan bermain-main dengan sholat kita. Bapak-bapak tentu tidak akan tinggalkan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu murka melihat ada sahabat yang sholat di rumah. Sampai Nabi menyampaikan sebuah hadis hadir mulia. Ini hadis agak sedikit ekstrim kedengarannya. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalam rumahnya. Dia sholat tapi tak ke masjid. Saya dengar hadis itu 23 tahun. Sering saya sampaikan, Pak. Bukan ini hanya sekedar bersyukur nikmat atas nikmat istiqamah. Waktu saya dengar pertama kali hadis itu, saya masih gondrong, masih metal di Bali. Rambut saya masih kayak Bob Marley. Saya dengar hadis, "Wih, bakar rumah ini." Berarti Nabi marah. Berarti Nabi enggak suka melihat umatnya sholat fardu di dalam rumahnya. Maka waktu itu saya langsung angkat tangan, otomatis saya berdoa, "Ya Allah, aku bersumpah wallahi demi namamu ya Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati." Itu sumpah saya. Bapak kalau mau sumpah, sumpah aja. Kok lama kali dia sampai mati? Kalau besok mati, sampai besok saya. Kan masalahnya panjang angan-angan lagi, Pak. Betul nggak? Ini mohon maaf, Pak. Kalau saya perhatikan wajah jamaah ini nggak lama lagi, Pak. Ini nampak-nampaknya nggak lama lagi, Pak. Nggak lama lagi. Minta maaf, ini bukan meramal, Pak. Nggak sampai 100 tahun lagi nampaknya. Saya yakin 100 tahun ke depan kita nggak ada di dunia. Kita tinggal cerita, Pak. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka bersegeralah bertaubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa, Pak? Nothing. Bodoh. Sungguh bodoh orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Dia bangun dunia, lalu dia meninggal dunia. Carilah harta sebanyak-banyaknya, silahkan gunakan seperlunya, sisanya bisa bilillah.
dudukkan anak istri, yakinkan mereka, nak, hakikat pernikahan kita, wahai istriku, nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kita akan berpisah dengan semua orang kita cintai, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Dan survei membuktikan laki-laki tak panjang umurnya, Pak. Kita laki-laki ini matinya lebih awal dari perempuan rata-rata. Maka buatlah persiapan. Ya, ini mak-mak lagi apa panjang umur daripada kita, Pak. Hah? Oh, ini ada yang dia kawin lagi, mana ceritanya? Ada niat aku mau nikah nanti istriku mati dulu. Ah, dia mati duluan kan? Nah, jadi kawin sampai mati. Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin sekalian, buatlah persiapan. Dapat duit, bangunkan masjid. Dapat duit, bantu fakir miskin. Ya, bangun pesantren. Berangkatin orang haji. Ini ada tanya nih, ini udah berangkat umroh haji belum? Belum, belum. Ah, ada orang-orang kaya. Kau berangkat haji, umroh. Berangkatin. Itu orang kaya, Pak. Kita untuk beli mobil bermiliar-miliar santai aja. Saya datang ke rumah satu orang muslim, Pak, orang saleh juga. Berjajar mobil, ini 10 miliar, Ustaz. Ini 18 miliar, Ustaz. Ini 2 miliar, Ustaz. 3 miliar. Ini kalau dijadiin berapa orang berangkat umroh, Pak? Sementara mobil itu pun enggak dipakai, cuma parkir aja. Bodoh, Pak. Buat apa? Ya, menurut saya bodoh sih. Buat apa? Memang bagi dia mungkin duitnya terlalu banyak. Tapi buat apa? What for? Ya silakan, Pak, silakan yang sudah pernah naik mobil-mobil itu cukup lah. Ya. Habis itu udah bangunkan masjid, bangunkan pesantren. Pergi ke pedalaman-pedalaman pulau-pulau terpencil, lihat mereka apa kasihan enggak punya musala, enggak punya sumur, Pak. Ya. Datangi mereka, berkeliling cari orang-orang yang memerlukan, enggak ada orang susah nanti di dunia. Saya ada ketemu orang, Pak, masuk Islam, kemudian murtad lagi gara-gara enggak ada orang yang perhatikan hidupnya. Padahal mualaf, Pak, itu hasnaf yang 8. Dia berhak atas zakat Bapak. Nah, coba lah kalau ada mu'alaf perhatikan kehidupannya sampai dia berjalan sendiri. Iya, ini misi-misi kita, banyak pekerjaan kita yang mesti kita tuntaskan. Jadi hadisnya kesimpulannya apa? Banyak-banyaklah ingat mati. Seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita hadir mulia, tentu kita akan bersemangat mengumpulkan bekal akhir kita. Kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, ya sudahlah. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ingat, Pak, satu tetes air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka jahanam seluas samudra. Maka banyak-banyaklah menangis, Pak. Malam-malam nanti bangun, bapak berdiri sendirian, ibu berdiri sendirian, minta ampun kepada Allah. Ini bulan Ramadan, amalan fardu seperti amalan sunnah. Amalan sunnah seperti amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka kalau bisa sepanjang bulan Ramadan sedikit tidur. Tidur sedikit saja. Habis tarawih nanti mungkin rehat sebentar, nanti jam 2 bangun lagi. Bangun lagi, berdiri lagi, selesaikan baca Al-Qur'an. Serius. Nah, kemudian siang-siang kailulah sebentar, persiapan untuk tarawih kita, untuk kiamulail kita. Nah, kemudian hadis sekalian, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaiki salat, cintai ulama, ya. Ilmu itu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Cintai seluruh ulama, Pak. Seluruh ulama cintai. Ulama itu dagingnya beracun, jangan dihina, Pak. Tidak cocok sama aku, Ustaz itu. Yang tidak cocoknya singkirkan, diabaikan, Pak. Yang cocok-cocoknya diambil. Ya, tidak boleh fanatik kepada Ustaz. Fanatik itu bolehnya kepada Allah, Rasulullah SAW, dan para sahabat. Kepada imam-imam mazhab pun tidak boleh. Oh, imamnya kenapa enggak baca ini, kenapa enggak baca kunut, kenapa bismillah. Enggak apa-apa, itu sunnah. Ya, baca bismillah dijarkan itu sunnah. Baca kunut itu sunnah, enggak baca kunut juga sunnah. Disirkan sunnah, sunnah itu banyak. Ya. Maka kata Buya Hamka rahmatullah alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya. Orang kalau tinggi ilmunya, Bang, mudah dia menerima perbedaan. Tapi ada orang yang belajar ke satu tempat, satu orang guru, satu ustaz. Nah, ini biasanya orang ini, Pak, dia toh yang paling betul di dunia ini. Pokoknya yang itu berlebihan, yang itu kurang, yang pas tuh aneh nih katanya. Dia aja masuk surga sendirian, Pak. Nah, itu tandanya sedikitnya kitab yang dia baca, tanda sedikit guru yang dia kunjungi, tanda sedikit majelis yang dia datangi. Nah, maka mulai hari ini, Pak, belajarlah terus. Nah, dan ilmu harus diiringi dengan zikrullah, karena ilmu tanpa zikir adalah zulumat kegelapan. Kalau ilmu sudah dengan zikir, insya Allah akan datang sifat tawadhu ke hati kita. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Anggap semua orang lebih baik dari kita. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya.
Masih ingat kalimatnya Pak? Coba diulangi, sebaik-baik saya. Kurang keras suaranya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulangi. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Kenapa enggak mau mengalah di jamaah ini? Memberat mengalah itu berapa ya? Ini orang tua saya lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Hari lahirnya orang-orang tua itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan seluruh orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tua itu panggil ya abang, yang panggil namanya Pak. Tidak sopan, ya, ya orang tua nih. Ini abang mana lebih tua nih? Yang panggil abang, cium tangan, nah. Gitu bang. Ya, kalau anak kecil katakan saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak. Jadi Allah bagi kita dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Bang. Kalau kita lihat kebaikan orang kita sayang sama dia, kalau kita lihat keburukan orang kita benci sama dia. Maka senantiasalah melihat kebaikan semua orang. Nah, lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. La ilaha illallah. Itulah hadis sekalian, jangan takut mati, takut mati mati, tak takut mati mati, siap mati mati, tak siap mati mati, buatlah persiapan. Mungkin malam ini malam terakhir kita. Itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.